Halo, brother. Motor apa sih nih? Dan lagi pasang apa nih? Kita lihat ya. Check it out. Halo, brother. Oke, sekarang kita kedatangan motor Eropa, yaitu BMW ya. BMW ini tipe K100 dan tipe ini diproduksi tahun 1982 sampai tahun 1992. Nah, BMW ini mau pasang apa nih di Sagalaya Motorshop? Kita lihat ya. Motor 1000cc ini mau pasang box ya. Tidak tanggung-tanggung, tentunya full box, yaitu 3 butir box. Nah, box apa aja nih yang mau dipasang? Dan bagaimana sih bentuk bracketnya? Untuk tipe motor ini memang tidak ada yang PNP. Tentunya harus custom. Nah, untuk brother misalnya mau pasang box nih, tapi tidak ada bracket yang PNP di motornya. Karena motornya aneh misalnya atau motornya jarang di Indonesia. Itu gampang, bisa custom. Dan customnya jangan lupa di Sagalaya Motorshop. BMW K100 ini mau pasang Tera ya, Teranya yang 37 liter. Dan kita lihat base plate-nya sudah dipasang. Nah, kita coba dulu pasang side box dan top box-nya, yaitu top box-nya Tera 37 liter dan side box-nya SH23 yang silver. Kenapa kita harus coba dulu? Karena kita harus lihat dulu nih apakah posisi dari side box-nya apakah presisi atau tidak. Istilahnya kita keker-keker dari belakang. Untuk pemasangan custom seperti ini memang tidak mudah, terutama untuk motor-motor yang jarang banget di Indonesia. Kita akan selalu mengupayakan sesempurna mungkin dan serapi mungkin. Box yang dipasang ini adalah jenis Tera ya, Tera 37 liter dan tipenya memang seperti ini, ramping. Dan backrestnya juga tersedia khusus untuk Tera. Base plate-nya juga khusus untuk Tera. Semuanya full aluminium. Kecuali backrestnya ya. Backrestnya tentu saja busa. Nah, ini pemasangan dari bracket sampingnya. Bracket samping ini jenis 3P ya. Memang khusus untuk side box dari Shad. Kita cek sedemikian rupa supaya tidak mengecewakan konsumen. Thank you.
Oke, brother, akhirnya selesai juga custom bracket full box untuk BMW K100. Dengan top box yaitu shad Terra 37 liter dan side box shad SH23. Ini hasil dari custom bracket top box dan custom bracket side box. Shad Terra 37, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini kira-kira untuk dalamnya. Ini shad SH23. Kita lihat backrestnya ya. Ini khusus untuk Terra. Oke, akhirnya selesai juga custom BMW K100. Untuk pemasangan box. Nah, kita sudah review tadi bagaimana bracketnya, bagaimana pembuatannya. Bagi yang mau nih belanja box atau peralatan touring, custom bracket atau custom crash bar, mangga datang aja langsung ke Segalai Motoshop di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wassalam, sampai jumpa di video berikutnya.